Hai, saya Loxian dari Ahli Club Doktor Model SMK Sentry. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk punya jumpa kuat. Jom ikut saya. Sebelum memasak, kita hendaklah memastikan daging atau ayam telah dinyal beku sepenuhnya. Bahagian daging atau ayam yang beku boleh dimasukkan ke bahagian bawah peti ais. Pastikan peti ais bertutup dan tidak terdedah. Kaedah kedua adalah dengan mengalirkan air pada bahan mentah beku. Masukkan daging atau ayam di dalam bekas dan letakkan di bawah pilih air yang mengalir. Ini untuk mempercepatkan prosesnya beku sekaligus mengurangkan jumlah bakteria yang terhasil. Kaedah ketiga pula adalah dengan menggunakan ketuhar mikro ataupun microwave. Masukkan bahan mentah beku di dalam microwave dan guna mode defrost. Penyal bekuan yang betul sangat penting bagi mengelakkan daging anda semara masak. Penyediaan daging mentah yang tidak dimasak dengan sempurna antara punca utama keracunan makanan. Penyal bekuan yang betul juga dapat mencairkan tentulan ais yang mengandungi bakteria di dalam tisu makanan yang boleh menyebabkan keracunan makanan sekiranya makanan tidak dimasak dengan sempurna.